Welcome back my bros family. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menambang bagaimana cara mendapatkan redstone dan iron and gold, dan yang terakhir adalah diamond. Jadi saya sudah membawa alat tempur, yaitu skop, beliung, dan roti. Roti juga termasuk. Jika kita lapar, kalau tidak ada makanan, kita tidak akan fokus mencari ininya apa itu, segala yang tadi saya sebutkan. Jadi saya akan memberikan tips dan trik. Ini di mode survival ya. Kalau dapat di mode kreatif, buat apa kan mendapat diamond? Oke, kita naik kereta. Hey Tayo, hey Tayo. Lah. Oke, kita sudah naik dan mari kita ke dalam. Terus ini adalah penambangan saya dan loncat. Mari kita bertempur. Ambil skop, ambil beliung. Mari kita mulai menggali. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan item-item tadi yang saya sebutkan, intinya kalian harus menggali sampai bumi yang terdalam, yang terdasar. Terus gali sampai mentok. Terus ke bawah, terus in deep, coy. In deep. Terus masih belum kah? Masih belum ada yang nyangkut? Ya, mati lampu. Ya. Tadi kesalahan teknis. Taruh lagi obor. Jadi menambang itu harus ada obor ya. Buat apa kalau nggak ada obor, nanti kalian gelap-gelapan gitu. Masih Oke, saya lupa membawa apa itu? Beliung batu yang dari besi. Jadi buat apa gitu kita mendapat redstone atau redstone tapi nggak bawa beliung besi. Jadi saya akan teleportasi lagi ke base saya, ke rumah saya, dan saya akan teleportasi dulu untuk ambil beliung besi. Oke, saya sudah ambil beliung besi. Dan mari kita menggali lagi, gali terus. Kita gali terus. Taruh obor. Ini bekas kita ya tadi. Terus. Di sana ada batu bara. Udah biasa dapat batu bara. Terus. Sampai mentok gitu. Sampai kita tidak bisa menggali lagi. Terus, intinya terus coy, terus gali. Adakah yang terlewat? No. Gali terus.
Nah. Ini sudah mentok. Sudah nggak bisa digali lagi, coy. Jadi kita mulai menambang pada loncatan yang ke-9. Satu, gelap banget ya. Satu ya. Dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, ini jalan penanda jalan pulang kita. Dua obor. Jadi kita menggali ke depan. Cuma batu bara. Untung bawa pasokan obor. Jadi kalau bisa hancurkan semua gitu. Hancurkan semua yang ada di sekitar. Sampai membuat lubang yang besar. Oke, ini sudah panjang. Jadi intinya hancurkan semua, coy. Hancurkan yang ada. Hancurkan yang ada di depanmu. Batu bara lagi. Di situ keisi dengan batu bara, jadi kita belok ke sini ya. Obor. Boros banget obor. Lah elah, ke situ mah tanah. Intinya hancurkan semua gitu. Takut kalian gali dalam-dalam, padahal redstone atau gold ada di samping kalian, batu yang enggak kegali itu. Gali terus. Wow! Oh, gold! Jadi harus memakai beliung besi. Kita bersihin dulu. Maaf.
cukup main-mainnya. Jadi kalau make beliung batu nggak bakalan keambil. Minimal pakai beliung besi. Wah, banyak loh. Oh my god. Berapa sih, wow. Udah yang di sini udah keambil ya. Jadi buat ruang gitu. Seluruhnya kalian gali. Sampai membuat ruangan bawah tanah juga kan keren ya. Sambil gali apa itu, nyari ini itu, kalian bisa membuat ini juga kan. Jadi seperti menggoreng dua ikan dalam satu wajan. Oke, tidak ada di situ. Kita gali lagi. Oh, salah kalau pakai beliung batu. Besi maksud saya. Mana ini? Tidak ada lagi. Astaga, kita ketemu dengan ini lagi, coy. Batu bara. Ayolah, ayo, come on, come on. Batu bara lagi. Sungguh ironis. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Banyak banget itu batu bara. Jadi menurut saya gold itu gunanya buat rel lah, buat rel kereta otomatis. Kalau dibuat weapon atau senjata itu cepat hancur, cepat rusak gitu. Maksud saya cepat rusak. Tapi damage-nya besar gitu. Damage-nya besar tapi cepat-cepat rusak. Lebih baik iron gitu. Itu menurut saya. Kalau menurut kamu kan beda lagi. Kita kan berbeda pendapat. Iya. Oke. Tadi di mana kita dapat gold? Di situ ya. Biasanya nggak jauh gitu, gandengan antara blok lain dan yang lainnya. Mana ini, mana udah habis beliung berapa ya saya? Jadi intinya lagi dapat ya dapat, coy. Enggak ya enggak. Terus cari never give up.
Jadi intinya menambang itu di dimanapun jadi, coy, pasti dapat. Oke, pada lapisan ke-9 ini boker ya. Sayang, kita ambilin lagi ininya. Jadi kita akan menanjak lagi ke atas 1 2 3 4 5 6. Bagian yang ke-6. Jadi intinya menambang gitu-gitu aja gitu. Enggak ada bedanya. Cari terus. Bosan saya. Enggak mihak banget ini Minecraft. Pas gue enggak record malah menang ini redstone banyak dan apa itu gold juga banyak. Komplit menang semua. Pas saya record cuma dapat block gold aja. Sungguh ironis. Oke, lurus terus aja, coy. Jangan menyerah. Asik. Sudah cukup jauh. Kita gali-galiin aja pinggir-pinggirnya. Suara nenek sihir di atas dia, cuy. Tenang, pasukan beliung kita masih banyak. Astaga, dapat ini lagi tuh, batu bara. Kita dapat ya. Kita dapat. Lah. Ada di atas. Bukan diamond. Ternyata cuma lapis lazuli. Kemana tadi kita? Jalan pulang. Oh, ke sini ya. Lumayan lah. Lapis lazuli gunanya cuman buat warna saja. Padahal tadi udah senang loh. Sudah kegirangan saya mendapat blok diamond untuk pertama kalinya di mode survival.
Mana ini mana kita diam-diam baik, nggak dapat apa-apa hari ini. Redstone juga nggak dapat, ini nggak dapat, itu nggak dapat. Aku Wumbo, kamu Wumbo. Astaga, dapat ini lagi itu. Dapat apa itu, batu bara lagi. Aduh, banyak banget batu bara. Please give me the diamond block. Mana cuy? Oke, segini sajalah dari saya tangkapan kali ini. Kita cuma dapat lapis lazuli dan biji emas. Kita akan ke atas dan thanks for watching my bros family. See you again. Dan sampai berjumpa kembali lain nanti. Bye bye.